Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel tutorial cara mengoperasikan transmisi mobil-mobil yang saya sedang kendarai ini. Oke, kali ini saya sedang membawa mobil Mercedes tipe C200 tahun 2022. Oke, bagaimana tampilannya? Kita saksikan bersama. Ya, seperti ini. Ini tampilan speedometernya seperti ini. Untuk layarnya seperti ini tampilannya. Oke, semua dilihat baik-baik bagaimana caranya mengaktifkan transmisi-transmisi mobil lainnya. Oke, kali ini saya akan mencontohkan transmisi mobil Mercedes C200 tahun 2022 ya, seperti ini. Untuk transmisinya, handle-nya di sebelah sini, di bawah setir. Untuk D, dia tekan ke bawah, dan N tekan ke tengah, dan R mundur tekan ke atas. Seperti ini tampilannya. Oke. Dan untuk tombol P, kita tinggal tekan saja tombol yang ada di tengah sini. Oke, langsung tombol P. Oke, silakan teman-teman saksikan bersama-sama. Untuk start engine-nya, dia ada di sini. Oke. Untuk tombol-tombol pintu, dia ada di sebelah sini. Buka dan kunci. Ini pengaturan kursi. Oke, ini headrestnya. Apalah yang di sendiran kepala itu. Ini pengaturan jok bawah, ini jok tengah. Yang ada di sendiran pundak kita. Oke, ini tampilan seperti ini. Dan untuk bukanya, kita tinggal tarik saja. Terbuka. Oke, kita tutup lagi. Oke, teman-teman, semoga kalian mengerti dengan transmisi mobil Mercedes C200 2022. Untuk tampilan kuncinya seperti ini, tombol buka kunci dan ini tombol tutup kunci. Oke, teman-teman, untuk layar monitornya seperti ini. Ini layar sentuh semua. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang ingin mencoba mobil-mobil lainnya. Oke, terima kasih dan tunggu video yang saya akan tampilkan selanjutnya. Terima kasih.